Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke Terminal BBM Sanggaran di Denpasar, Bali 3 Desember 2021. Hal itu dilakukannya dalam perjalanan setelah menghadiri acara peluncuran peta jalan ekonomi Kerti Bali di Kura-Kura Bali, Kota Denpasar. Di Terminal BBM milik Pertamina itu, Presiden Jokowi menanyakan ketersediaan stok BBM. Oh, di sini stok aja. Full stock, kapasitas full kita bisa 12 hari. Oh, stock full 12 hari, oke. Okay. Tidak ada masalah, oke. Okay. Karena ada next nominasi lagi. Oke, terima kasih. Ya, tadi Presiden nanya apa, Pak? Boleh jelasin sedikit? Nanya ketahanan stok, Pak. Terus jawabannya gimana? Stok kami aman saat ini, KPSD sampai 5 hari. Terima kasih.